peserta di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mata lokal kita karena di negara kita ada istiadat, ada bahasa dan kesenian, kerajinan dan keterampilan yang berbeda. Maka untuk itu diadakan mata lokal untuk keterampilan bagi peserta didik. Hanya itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Kata Bu Yus tadi berarti apakah pada sini negara lain masuk ke Indonesia? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menambah di sana sini saja bahwa muatan lokal yang menjadi latar belakang pertama adalah karena adanya otonomi daerah. Jadi ada pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah dalam hal-hal tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan sentralisasi ke desentralisasi. Kalau sentralisasi dulu terpusatnya sesuatu kegiatan itu hanya Jakarta, negara ibu kota yang memiliki otoritas, yang memiliki hak veto untuk sebuah kegiatan yang dilakukan oleh daerah. Sekarang dengan ada desentralisasi, ada hal-hal khusus yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah, termasuk di dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan salah satu di antaranya adalah lahirnya muatan lokal itu. Yang samping itu juga ada multikultural, karena luar biasa banyak ragam budaya dan hal lain yang ada di daerah setempat yang potensi nasional yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu. Maka dengan perubahan paradigma rangka berpikir dari sentralistik ke desentralisasi, maka kali ini kita berkesempatan untuk menampilkan budaya Aceh, misalnya salah satu Ratih Sekar, misalnya Rai Rapa Isaman, yang tanpa kita sadari ternyata Rapa Isaman kita sudah didaftarkan menjadi hak paten orang Malaysia. Itu loh. Karena selama 32 tahun ternyata Rapa Isaman bagi kita tidak menarik. Kalaupun ada yang menarik mau menampilkan ya kelainan. Diam-diam ternyata kelainan itu menarik bagi orang Malaysia. Dan ternyata mereka telah mengajukan hak paten ke dunia internasional bahwa dikatakan itu adalah milik mereka, bukan milik orang Aceh. Paham bu? Betapa mutiara yang mahal itu ternyata telah menjadi milik orang lain. Yang mudah honorun Aceh, yang hantu pinggul Aceh. Bila kandungan Aceh itu, tetapi aturan pemerintah yang tidak memberikan pelonggaran itu. Menyenang kita bu, Sabo sekolah yang narasana pokok rapat sama langsung di sebuah justifikasi pembenarannya adalah termasuk sekolahnya nak lainan. Nanti punya kakek-kakek yang cekat. Nampu. Kami gitu, Bu, ya. Kalaupun ada bu guru yang ingin menampilkan kesenian itu, juga dia akan aneh dulu. Dan itu buang-buang waktu saja. Ya kan? Padahal kalau kita lihat kesenian Aceh adalah ada bersandi syarat bersandi kita berdoa. Ada isyarat Aceh, semua tidak lepas dari kajian Tauhid. Begitu juga syair-syair yang didendangkan di dalam kesenian Aceh itu selalu ada pesan-pesan moral. Salah satu pesan moral yang bisa kita ibaratkan pada hari ini adalah mencari pepegah pada tempat-tempat lain ini sebagai sumbang pikir saja ini menurut saya. Jadi, nasabah pesan moral dulunya ini waktu ini timur lampayan.
menyematkan Tuan Hanto Paduli bahkan agak diramai di Jedara. Kan begitu ya? Kenyataannya kalau belum jadi bupati, tidak ada yang